Nah, ini yang di sebelah kiri kita itu ada kincir angin khas Amsterdam. Di sebelah sana itu suasananya, sob. Nah, ini desa wisata Pagak. Ini kalau sudah benar-benar sudah jadi 100% jadi, ini bagus buat wisata keluarga, sob. Tuh. Mantap banget desa wisata Pagak. Nah, di situ di pendopo situ tadi Bapak Jokowinya di situ, sob. Untuk bertemu dengan masyarakat ataupun para petani di Kecamatan Purworejo Klampok. Nah, ini sudah mulai diringkesi, sob. Tuh, tadi di situ itu tuh di pendopo sini Pak Jokowi tadi. Kita lanjut, sob. Kita muter lagi. Nah, di sini ada kolamnya juga. Kolamnya sama jembatannya. Bu, tadi lihat Pak Jokowinya? Tadi lihat dari itu, tapi dari jauh. Enggak bisa dekat. Iya. Kenapa Bu enggak bisa dekat apa? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Lewat pagar. Tadi dapat kaosnya enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Saya juga tadi luput, Bu. Tadi udah dilempar tapi enggak dapat ketemu video. Ibu dari mana, Bu? Dari Susukan. Oh, Susukan. Waduh ya, Bu. Aku pang blimbing. Dari jam 7 ke sini, tapi udah nggak boleh masuk sih. Oh, sudah nggak masuk. Berarti pengamanannya cepat ya, aman dia, Bu. Iya. Sampai muter-muter mau masuk ke sini. Oh, alah. Saya juga tadi ke sini juga terlambat, Bu, pas pulang. Dari rumah jam 8 pagi, Pak. Nggak bisa masuk, kendaraan ya udah. Iya, nggak bisa. Halo sobat Ngetrip, berjumpa kembali dengan Ngetrip Yuk Channel. Ngetrip Yuk Channel sekarang berada di daerah Purwasaba, sob. Jadi kita ini akan menuju ke desa Pagak, tepatnya di desa wisata Pagak Rawalutung. Nah, tadi siang itu presiden kita, Presiden Joko Widodo, berkunjung dalam rangka kunjungan kerjanya ke Banjarnegara. Nah, ini nanti tepatnya di Desa Pagak, sob. Tadi siang pasti ramai sekali, sob. Nah, di sini kita akan melihat suasana Desa Wisata Pagak Rawalutung pasca kedatangan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ataupun Bapak Insinyur Joko Widodo, seperti apa setelah kedatangan beliau. Oke, sob, sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe Ngetrip Yuk Channel. Nah, sekarang langsung saja kita ikuti bagaimana Ngetrip Yuk melihat suasana desa wisata Pagak Rawalutung ini, sob. Cus! Nah, ini kita masih di Purwasaba ini, sob. Ataupun nanti sudah masuk Pagak, sob. Sudah masuk Pagak. Jadi kita awali tadi dari Pagak, sob. Nah, ini sudah masuk Pagak. Suasananya sepi, sob. Sudah sepi, sob. Jalur yang menuju ke arah Purwasaba, kalau kita balik ke belakang, itu nanti yang menuju ke Purwasaba, sob. Nah, sebelah kanan kita itu ada truk-truk pengaman Presiden Jokowi di lapangan Pagak, sob. Sekolah Dasar Negeri 2 Pagak. Nah, itu kelihatannya bekas-bekas para pedagang, sob. Para pedagang yang tadi ngeremo di situ sudah mulai kukut, sob. Sudah mulai meringkes-ringkes dagangannya. Nah, ini ada perempatan. Kalau lurus itu ke Purworejo, ke kiri itu ke Sirkandi, ke kanan ke Desa Wisata Pagak. Nah, nanti kita ke kanan. Depan kita itu ada Masjid Jami At-Taqwa, sob. Nah, ini sob, sepanjang jalan ini ruame sekali, sob, tadi pastinya karena masyarakat Pagak khususnya itu dan Kecamatan Purworejo Klampok umumnya itu pengen melihat pimpinan
tertinggi kita, Sob, Bapak Jokowi. Nah, ini bisa kita lihat sudah mulai sepi, sudah mulai meninggalkan desa wisata Pagak ataupun Rawa Lutung. Nah, ini kita sudah masuk, di depan kita itu adalah desa wisata Pagak, Sob, Rawa Lutung. Nah, ini di sebelah kanan kita ini ada makam, Sob. Nah, ini suasananya, Sob. Kita mau lihat di dalamnya, Sob, seperti apa di dalam. Objek wisata yang tadi didatangi oleh Bapak Jokowi, Sob. Kita nanti masuk bentar, Sob, kita lihat seperti apa setelah Bapak Jokowi datang ke Pagak, Sob. Nah, ini di depan kita ini, Sob, di depan kita ini desa wisata Pagak, Sob. Nah, coba kita masuk ke sana, Sob, seperti apa suasana desa wisata Pagak setelah kedatangan Bapak Jokowi, Sob. Masih banyak sih, Sob, masih banyak para pejabat ataupun para pengaman presiden yang masih berada di sini, Sob. Nah, ini kita sudah masuk di desa wisata Pagak, Sob. Masih lumayan ramai, Sob. Masih lumayan ramai. Jadi tadi presiden kita Bapak Jokowi datang ke sini, Sob, berkunjung dalam rangka kunjungan kerjanya. Tuh, di situ di depan kita itu ada spanduk-spanduk ataupun pamflet pemanfaatan dana desa, Sob, dari 2015 sampai 2023, Sob. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini lapangan olahraga Pagak, Sob. Nah, kita lihat sekarang di sini, Sob. Nah, di sini kolam renangnya, Sob. Nah, ini kolam renangnya, Sob. Nah, ini yang tadi ditinjau juga oleh Pak Jokowi. Ini kolam renangnya, Sob. Tuh, kolam renangnya. Nah, di sana itu yang paling besar. Nah, ini masih ada anak-anak yang bermain-main, Sob. Kita lihat di sana, Sob, seperti apa kolam renangnya, Sob, yang ditinjau Pak Jokowi tadi. Berani nggak ke sana? Dalam. Masa berani? Tuh, anak-anak juga masih sudah berani, Sob, masuk ke kolam renang. Awas! Dalam loh. Tuh. Nah, ini airnya, Sob. Airnya masih belum jernih, Sob, masih terlihat keruh. Nah, di sana juga ada kamar mandi dan kolam bilasnya, Sob. Nah, inilah sekitar kolam renang, Sob. Kolam renang yang tadi juga ditinjau oleh Bapak Jokowi, Sob. Kita muter, Sob, kita lihat suasananya, Sob. Inilah desa wisata Pagak Rawa Lutung. Bu, tinggali Jokowi, Bu. Mau teng mriki Pak Jokowi ini teng mriki napa mboten? Oh, pun wangsul. Sami, Bu. Berarti sami. Nah, ini ada peraturan Rawa Lutung Waterpark. Nah, ini kemudian ini kolam yang buat anak-anak ini, Sob, atau yang ini lebih jernih. Lebih jernih. Oh, kita muter, Sob. Kita muter ke sana, Sob.
udah muter sob. Nah ini bangunan desa wisata Pagak padat karya tunai desa tahun 2018 sampai dengan 2023. Anggarannya 598.769.000 sob. Jadi kemudian di sini pariwisata desa ataupun desa wisata ini 2 miliar sob. Hampir 2 miliar. Nah, ini. Kemudian di sini ini ada kebun melon sob, pembibitan melon ini. Ini kalau sudah jadi mantap banget sob, bisa untuk wisata juga. Nah ini yang di sebelah kiri kita itu ada kincir angin khas Amsterdam. Nah, di sebelah sana itu suasananya sob. Nah ini desa wisata Pagak. Ini kalau sudah benar-benar sudah jadi 100% jadi, ini bagus buat wisata keluarga sob. Tuh. Mantap banget desa wisata Pagak. Nah di situ di pendopo situ tadi Bapak Jokowinya di situ sob, untuk bertemu dengan masyarakat ataupun para petani di Kecamatan Purworejo Klampok. Nah ini sudah mulai diringkes sih sob. Tuh, tadi di situ itu tuh di pendopo sini Pak Jokowi tadi. Kita lanjut, kita muter lagi. Nah di sini ada kolamnya juga. Kolam ini, kolamnya sama jembatannya. Bu tadi lihat Pak Jokowi ya? Tadi lihat dari ya, tapi dari jauh. Enggak bisa dekat. Iya. Kenapa Bu enggak bisa dekat apa? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Lewat Pagak. Tadi dapat kaosnya enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Saya juga tadi luput, Bu. Tadi udah dilempar tapi enggak dapat, ketemu video. Eh, ibunya dari mana, Bu? Dari Susukan. Oh, Susukan. Waduh ya, Bu. Aku pang blimbing. Dari jam 7 ke sini, jam 7. Tapi udah enggak boleh masuk sih. Oh, sudah enggak masuk. Berarti pengamanannya cepat ya. Aman dia, Bu. Sampai muter-muter mau masuk ke sini. Oh, alah. Saya juga tadi ke sini juga terlambat, Bu, pas pulang. Dari rumah jam 8 pagi, Pak. Enggak bisa masuk kendaraan ya udah. Iya, enggak bisa. Sampai turun ini. Loh, kalau turun mandi aja, Bu, sini, Bu. Oh. Seger. Apa di kolam renang itu, Bu? Apa udah buka? Udah, kok. Oh. Tapi udah. Iya. Udah. Tapi ini tapi itu, Bu, tapi airnya masih keruh. Ya, besok-besok kalau udah enggak. Jadi. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, makasih. Nah, ini kolamnya ini. Ini kolam ataupun penampungan air juga bisa untuk ikan juga, sob. Nah, ini kios-kios ataupun gazebo-gazebonya, sob. Nah, yang menjual berbagai macam cenderamata dan makanan, sob. Nah, ini tempe menduan raksasa Kang Sarwono. Masih rame sob, masih rame. Ini sekitar jam setengah satu siang, masih rame suasana desa wisata Rawalutung. Nah ini tempat sampahnya juga sudah dipasang sob, jadi rapi banget. Apa mungkin karena Pak Jokowi datang ke sini, mudah-mudahan nanti kerapiannya juga masih bisa tertata sob. Nah ini jembatannya sob, jadi bisa naik ke sana untuk berfoto-foto melihat pemandangan wisata desa Pagak ini sob. Nah ini ada penari-penari juga sob. Oh, penari yang nyambut tadi Pak Jokowi. Saking budi Bu, lagi saking bundi ini. Oh, saking SD bundi, saking SD bundi Bu. Oh,
dari SLB sob. Nah ini SLB cukup bagus sob, untuk tari-tarinya kreatif sekali sob. Oh, ini dari SLB. Yuk kita lanjut. Nah itu para pengaman presiden juga sudah mulai bertata-tata untuk berkemas pulang sob. Dawet Banjarnegara juga ada. Tuh dawetnya sob. Tuh dawet Banjarnegara. Minuman khas dari Banjarnegara. Tuh. Durian juga ada sob. Tuh. Durian. 50.000 pak. Sana juga ada sob. Gasibu gasibu. Nah ini para pengaman presiden sob. Ini juga ada tuh mainan-mainan anak nantinya sob. Nah ini kita sudah sampai di depan Desa Wisata Pagak lagi sob. Nah itu para pengaman presiden juga sudah mulai bersiap-siap untuk meninggalkan tempat sob. Tuh berbaris pas pampres. Wah padat sob, padat, harus lewat sini, padat sob, padat, padat. Ini pengaman presiden. Nah ini pengaman presiden sob, sudah mulai bertata-tata sob ini untuk pengamanan Presiden Jokowi. Ini sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Desa Wisata Rawa Lutung Pagak sob. Oke sob, untuk melihat suasana pasca kunjungan Presiden RI Bapak Insinyur Jokowi, kita akhiri. Jangan lupa selalu dukung terus Ngetrip Yuk Channel dengan cara like, komen, dan subscribe Ngetrip Yuk Channel. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan cus. Desa Pagak. Desa Pagak keren. Desa Pagak keren.